Sementara itu, Datuk Rozali Mohamad berkata kira-kira 16.5% penghasilan karbon per kapita di kawasan seberang Perak berjaya dikurangkan pada tahun lalu. Ia menjadikan bacaan karbon sebanyak 6.88 tan pada tahun itu berjaya direkodkan berbanding tahun 2015 dengan bacaan 8.24 tan karbon. Jelas Datuk Rozali, pengurangan tersebut memberi gambaran yang baik membandangkan MPSP sedang bergerak ke arah bandar neutral karbon menjelang tahun 2030 dan sifar karbon pada tahun 2050. Lima pelan strategi turut digaris antaranya pengangkutan hijau, penggunaan hijau dan penggunaan mampan dalam menjayakan transformasi tersebut.